Ra, kita mau kemana, Ra? Kita Mas Abot hari ini kita mau pergi ke tempatnya Mas Anton Tom's Durian, salah satu pedagang durian lokal. Menurut kami sangat recommended. Ayo. Ayo bongkaran, Mas. Bongkaran, Bos. Aduh, berapa banyak nih? Banyak ya? Kurang lebih 300 kayaknya. 300. Premium. Premium nih. Premium, Bos. Premium ini. Oh, ini mah minum kelas ini. Iya. Ini ternyata lagi bongkar muat. Kita ke dalam aja. Baik. Iya. Mas Antonnya ada? Mas Antonnya lagi keluar sebentar lagi. Oh, yaudah. Boleh duduk ya? Boleh duduk aja, ini dulu kan, kok baik. Mana kamu kita ya? Ya, saya beres juga, Pak. Bapak sering beli di sini, Pak? Udah langganan sih. Udah langganan ya? Iya. Kenapa dibukain, Pak? Ya. Nah, kalau dibuka kan nanti misalkan ada yang nggak bagus, bisa diganti sama mereka langsung. Oh, gitu, garansi ya? Nah, di garansi, ganti sama yang lain. Tapi selama ini gimana beli di sini, Pak? Puas kan sih. Puas ya? Puas, nah. Mereka garansi kalau emang nggak enak, juga kalian bisa menjawab. Mas Tom, saya tanya mbaknya, masih di jalan katanya, lagi ngambil durian istimewa buat durian traveler. Nanti akan saya review sama Mas Tomnya langsung. Kita lihat apakah rasanya benar-benar premium seperti kata Mas Tom. Jos, saksikan nanti. Waalaikumsalam. Sorry bro. Premium tuh, premium tuh. Premium tuh. Ini disiapin aduh, asik. Aduh. Mas Abot sama Mas Indra. Luar biasa. Ini orang hebat yang datang. Sorry. Tuan rumah masih udah duduk nih. Macet Mas Bro, macet banget. Apa-apa. Yang penting ada yang premium. Siap, siap. Ya, macet banget. Jadi kalau maunya enak, mesti susah-susah. Susah dulu. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Mantap. Mas Indra, buat Mas Abot juga nih. Ini durian tembaganya Linggau. Linggau ya. Bukan Bangkan nih, biar enggak salah dulu nih. Iya, beda durian dong. Tembaganya Linggau. Ya. Linggau mana tuh? Linggau mana? Linggau. Daerah mana sih Linggau? Linggau Sumatera Selatan ya? Ya, yang di gunung. Oh. Ya. Nah, ini apa? Ini kalau orang Palembang bilang ini durian mentega. Tapi kan semua durian karakternya mentega, jadi bingung. Yang jelas kuning warnanya, Bos. Kalau yang udah nonton video Mas Sigit nih, bentuk sih kayak namlu ya, cuma lebih kuning aja nih. Udah-udah rasanya kurang lebih namlung ya. Tapi bukan namlung, ini namanya mentega. Iya. Ini durian susu, tapi karakternya ada kuningnya, Mas Indra. Wangi banget ya. Enak, Bro. Ini buat Om Indra yang luar biasa jauh-jauh. Ini dari wangi. Ini namanya durian susu katanya. Apakah kayak rasanya bisa Jack Queen? Jangan Jack Queen lah, kita jangan. Oh iya. Apakah seenak durian Penang? Asik. Oh, iya. Mas Indra mau coba yang mana dulu? Saya sih penasaran tetap namanya tembaga ya. Berhubung saya nggak kebakar. Jadi tembaga Linggau kita coba ya. Yang ini aja lah. Oh, Linggau dulu lah. Oh, yang ini lah. Tembaga dulu lah. Oke. Yang istimewa dulu ya, tembaga. Mantap, Mas Indra. Kita coba ya. Mas Abot, Mas Abot, Widi serem. Ayo lo guys, cuy disipin, dipirit om, dipirit om, dipirit om. Coba latihan sini om. Aku juga mau ketok ah. Latihan sini om. Wow, rezeki Indra Soleh. Rezeki Indra Soleh. Om Abot deh. Om Sigit mana Om Sigit? Om Sigit mulai jalan-jalan. Tuh
juga saya gantikan, tapi saya tetap makan durian enak. Iya, premium nih. Waduh. Keriput. Wih. Coba dicolek-colek om, ditekan-tekan. Wih. Wih. Sorry. Wih. Oh, Mas Abot, lihat Mas Abot. Ya, teksturnya, lihat. Ya. Keriput. Mengkilat, shiny, ya. Coba. Ini. Coba. Oh. Bisa membelak-belak gitu Mas Indra. Nah, enak. Jadi ini kental manis, pahitnya sedikit di ujung kali, di ujung sini lah. Kalau itu bilang leka. Ya leka. Kalau kita bikin tingkat geragas kita naik, saudara-saudara. Masa Mas Indra, aku coba penasaran. Masa Mas Indra, saya coba, saya penasaran juga. Jadi aftertaste top. Aftertaste-nya pahit. Aftertaste-nya pahit. Huh? Lidah ini pahit. Wah, mudah-mudahan nggak menghancurkan lidah saya nih untuk mencoba yang lain. Tapi enak. Jadi satu lagi lah ya. Mas Abot, sorry ya. Kalau habis, jangan salahkan saya loh. Om Indra matinya ngajak teman-teman drone travel sekampung. Bijinya cenderung kecil ya. Normal. Ya. Bagus. Mas Indra dari mana sih ini? Di mana ini tempatnya? Oh, ini di Tom's Durian. Wes, mantap. Kenapa? Itu ngomong-ngomong, nama Tom's itu dari mana? Nama Mas kan Anton, setahu saya. Betul. Kenapa bisa jadi Tom's? Ya, Mas Indra, nama lengkap saya Anton Agustomo. Wah, Tomnya itu dari Tomo. Nah, dan nama saya pemberian dari kakek. Kakek saya panggilannya kalau di kampung Tomo, terkenal dulu juragan pertanian di Wonosalam yang terkenal durian bidu. Ya. Nah, saya mengadop nama kakek saya karena hobinya, insya Allah banyak keberkahan. Itu. Sorry Mas Abot, enak. Habisin Mas Indra pokoknya. Jangan. Kalau saya udah bosan pokoknya, beginian banyak. Masih banyak. Oke. Kita mau tes sama lagi. Mana ya, Mas Indra? Tanya. Nih, Mas Indra. Ya. Nah, kita coba nih yang kedua ya. Ini yang mentega ya. Durian mentega. Ini kira-kira nih gimana cara Mas Tom ini membedakan durian tembaga kah? Kemudian apa dari tadi? Mentega, yang ini susu. Nah, ini variasinya begini. Ya. Ini karena kebiasaan Om Indra. Iya. Itu jam terbang ya. Jam terbang, betul. Jam terbang. Nggak bisa terbang. Jadi kalau baru sebulan, dua bulan, tiga bulan, belum bisa. Belum bisa ya. Jadi teksturnya berbeda-beda. Oke. Antara daerah-daerah di kota-kota Jawa dan Sumatera. Oke. Gampang. Termasuk warnanya juga pengaruh, Mas Indra. Warnanya juga pengaruh. Iya. Kita bisa menebak dari tekstur kulit, warna, dan wanginya. Belum mabok kan? Belum. Nah. Belum. Dikit-dikit lagi. Sanggup. Hah? Sanggup. Sanggup lah. Hah? Belum mabok. Emang masing-masing durian ini ada ciri-cirinya om? Bisa bedainnya gimana? Ada. Pertama, tekstur jenis durinya dan kulitnya. Gitu. Itu jam terbang yang bisa ya? Jam terbang. Oh. Gak cukup sebulan. Sebulan-bulan gak bisa ya? Iya. Setahunan om Indra. Iya. Karena kebiasaan. Oh. Tadi jam terbang, betul. Kita buka durian mentega. Sebelahnya biar nggak rusak. Nah, bukain dikit-dikit aja om. Siap. Ya Mas Abot kebagian om. Oke, tenang, durian masih banyak. Masa dia kamera doang om? Nanti dia marah sama saya om. Oke. Mantap. Saya pegang dulu. Mas Abot, durian mentega. Dari mana mas? Ini Linggo juga. Linggo juga. Bentuknya kuning, warnanya mentega. Sedikit pucat. Ya, sedikit pucat.
tapi keriput. Biasa, kalau durian kita cari yang keriput. Ya kan? Oke, kita coba, kita coba, kita coba. Ini harus bentar dulu. Oke. Yuk, kita coba. Ayo, Mas Santo temenin saya dong. Oke, pasti dong. Mantap. Kita coba lagi, Mas Indra. Baunya soft. Tidak itu ya, dengan sekali. Beda. Gimana Om Indra? Melek-melek. Berbulan. Ini lebih beda dengan ini. Tadi oh ini lebih manisnya panjang. Manisnya panjang. Sensasinya di belakang ada pahit, tipis banget. Tapi lebih apa ya? Lebih padat. Lebih bulat gitu loh maksudnya. Pulen, bahasanya pulen. Wah, kena omatan. Tapi makan ini cepat kenyang. Pulen sekali. Ini cocok kalau buat pemindra. Ibu-ibu, anak-anak begini sukanya. Memang. After taste-nya pahitnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi orang masih dapat pahitnya ya. Itu. Terus lembut ya, lembut banget ya. Kayak mentega nggak? Kayak mentega. Oke. Ya, tutup lagi Om. Ya. Kita buka satu lagi Om. Oke. Ini Mas Abon, kita mau buka lagi satu lagi durian susu namanya. Satu lagi? Ya. Aduh, ya. Apa ya. Lagi nih? Makanya icip-icip aja dan ya. Om Indra jadi teman durian flavor kan ratusan orang. Diajak ya ke sini. Tadi lagi stoknya bagus-bagus yang premium nih. Tadi mau ngajak. Takut Mas Anto diserbu, duriannya habis. Enggak apa-apa lah. Cuma berkah bos, ya kita buka ini durian ya. Susu terbaiknya Palembang durian susu. Oh ini Palembang kalian? Ya, ini Palembang. Kita coba di Palembang. Bentuknya mirip-mirip khasnya bentuk MK. MK. Bentuknya, ya. Tapi kulitnya enggak. Nah, durian susu kan, lihat. Kekentalannya kayak susu yang bermerek itu. Ah, ini durian susu. Kalau dari segi warna hampir sama dengan yang mentega tadi. Kuning, agak kepucat-pucatan. Cuma ini kurang agak kurang keriput, tapi semoga rasanya enggak sekeriput ya, yang tadi. Enggak sekeriput. Karena saya suka keriput kalau makan durian. Jadi kalau kayak keriput sebenarnya kurang, tapi nggak apa-apa. Ini lebih kurang, lebih kering, coba. Lebih kering. Lebih kering, tapi lebih kering ini. Kering. Kita coba, Mas Santo, coba Mas Santo. Oke. Nah, ini beda lagi sensasinya. Ini lebih creamy, nggak pulen. Creamy, agak-agak alkohol, menurut saya. Ada pahitnya juga. Ini sebenarnya masih kecil. Asli, enggak enak banget. Karena ada, ini alkoholik. Ini ada alkoholnya. Kerasa banget alkoholnya. Padahal dia gak keriput, tapi dan ini yang menunjukkan kan? Mas Indra, dia creamy. Creamy dan beralkohol itu. Dan benar sesuai namanya, durian susu. Dia tuh creamy seperti benar-benar full cream gitu loh, milky gitu. Milky tapi beralkohol gitu. Mana ya ngomongnya? Wah. Ini saya mengingatkan saya dengan durian di salah satu di Pinang sebenarnya. Luar biasa. Mantap. Padahal di mana nih? Kacang hijau. Kurang lebih rasanya kayak kacang hijau. Ya, kalau ada masikit mungkin masikit bisa lebih nilai lebih. Tapi ini enak. Lagi. Habisnya Mas Andra. Sama sahabat gampang. Slow. Mantap. Ini creamy susu benar-benar full cream gitu loh ya. Mantap. Sabar Mas Indra, pelan-pelan, masih banyak. Nagih kan? Minta tisu. Oh, siap Mas Indra. Sorry ya berapot. Kalau udah gelagas begini. Iya Mas ya. Baru tahu kualitasnya durian cak tong.
Mas, kalau mau ke sini, alamatnya di mana ini? Ini alamatnya di Pinang Lontar, Jalan Raya Bekasi Timur tepatnya. Sampingnya setelah 10 meter dari Mabes Lokasi Polri, pas flyover kalau arah Jatinegara masih enggak, ya. Flyover LP itu turun 50 meter ke kiri. Nah, saya kasih tahu gambarannya lebih jelas gampang. Patokannya, perjalanan Cipinang, putar balik, naik flyover, turun 100 meter, sampai. Kurang lebih begitu? Betul, betul. Jadi bagi teman-teman yang mau datang, stok masih banyak nih? Masih banyak. Sampai kapan? Sampai bulan Juni pokoknya. Sampai bulan Juni? Gimana cara dapat duitnya? Kita nggak tahu, pokoknya Mas Tom itu tahu. Terima kasih Mas Tom. Sip. Kita buka lagi, yang lain? Kita sesi dua dulu. Oke, okay, oke. Kita istirahat dulu. Sip. Mau sholat dulu, Tim. Oke, okay, makan-makan dulu. Iya, makan dulu. Habis sholat dulu. Iya. Oke, okay, iya. Kita break dulu. Kita break dulu. Oke. Okay. Nanti kita pindah tempat. Ya. Tempat yang lebih asik, kalau malam, Mas Tom, bukanya di sebelah. Iya. Lebih enak tempatnya, kita ngobrol lebih enak. Kita lesehan dulu, sambil lihat suasana perjalanan orang yang lagi pulang kantor. Iya, siap. Siap. Lanjutkan sekarang, kita pindah ke tempat yang lebih nyaman buat lesehan, buat nongkrong lebih enak, ada tendanya, ada lesehannya, durian lover bebas, parkirannya juga memadai. Tapi guys, Pak Catom mau ngelayani pelanggannya dulu. Oke, ya dengar, terima kasih. Sampai 10 menit udah ramai. Ada pelanggaran sedianya Mas Tom lagi dilayanin. Kita tunggu dulu baru kita ngobrol. Ini rame terus, nggak berhenti-berhenti. Mas Anton dari tadi ngelayani terus. Ini mau closing aja. Susah bro. Satu datang selesai, satu selesai, datang lagi. Satu selesai, datang lagi. Buset, buset. Pokoknya ini recommended lah dari Durian Traveler.
sibuk banget ya. Alhamdulillah. Biasa. Malam Sabtu masih tenang. Buka ya, nggak berhenti nih ya. Selesai satu ada lagi. Selesai satu. Mau tahu nih buka sampai jam berapa kalau begini? Kalau Jumat, Sabtu dan Minggu kita buka jam 10, tutupnya jam 1 malam. Kalau hari biasa? Hari biasa buka jam 11, tutup jam 11. 12 jam. Cik. Tapi ini terus-terusan ini nanti sampai jam 1. Insya Allah, alhamdulillah. Kita stok kita banyakin karena biasanya kalau sehari Jumat, Sabtu atau Minggu itu minimal 150-200 sehari. Teman-teman Durian Traveler, kalau tidak recommended, saya rasa tidak mungkin seramai ini. Ya kan? Dijamin, gitu kan? Insya Allah. Duriannya bagus. Dijamin duriannya mantap. Enggak lapar, tawar, diganti langsung. Mas Indra tadi nyobain 3. Ada yang komplain enggak? Tidak ada, semua jos. Enggak direkayasa ya? Enggak direkayasa. Enggak ada hoax ya? Enggak ada hoax. Oke. Kita closing ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Om Indra. Atas jalan. Terima kasih. Ya, Mama, thank you. Keren banget, Durian Traveler. Mantul. Terima kasih, Mas Anton. Atas kesempatannya, kita udah ngeliput. Dikasih makan durian juga. Ini jujur reviewnya tidak ada rekayasa. Semua yang saya makan benar-benar enak. Bagi teman-teman yang mau datang atau mau pesan, bisa hubungi nomor di bawah ini. Terus jangan lupa subscribe channel Durian Traveler, di share, di komen, dibagikan ke seluruh Indonesia supaya durian Indonesia semakin terkenal di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Oke? Okay? Terima kasih, selamat malam. Enjoy your travel, enjoy Durian Traveler. Gragas. Gragas. Thank you sahabat Durian Lover. Terima kasih Durian Lover Indonesia, terima kasih Durian Traveler. Mantap. Joss.